bahwasannya kami beserta seluruh lembaga mengundang Habib Jamal dan rangka untuk memberikan tausiah bekal kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan bulan suci Ramadan ini dengan penuh ketakwaan. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu kewajiban untuk kita ketika masuk bulan Ramadan, yaitu puasa. Tetapi sebenarnya puasa itu bukan satu kewajiban yang khusus untuk kita umat muslim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Berarti umat Nabi-Nabi dulu juga puasa. Maka ini bukan satu ibadah yang baru untuk kita umat Rasulullah. Enggak. Bahkan Nabi Dawud itu puasanya 360 hari dibagi dua. Jadi setahun itu namanya puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Sistem mereka seperti itu. Alhamdulillah kita bukan umatnya Nabi Dawud. Kalau enggak kita tiap hari puasa, sehari lagi kita buka. Maknanya puasa itu bukan hal yang baru, tapi hal yang baru justru puasa di bulan Ramadan. Yang spesial ini Ramadan. Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah. Rasulullah bersabda, Inna li rabbikum min ayyami tahrukum afahat ala fata'abudulaha. Sesungguhnya Allah itu punya saat-saat di mana di saat-saat itu Allah mengobrol kasih sayang dan rahmatnya. Maka kita sebagai hambanya diminta untuk menghadap rahmat tersebut. Bulan Ramadan, bulan obralan rahmat dari Allah, obralan ampunan dari Allah. Makanya beberapa hadis mengancam orang kalau sudah masuk Ramadan keluar tidak dapat ampunan, itu celaka. Karena sudah diberi kemudahan oleh Allah sebegitu mudahnya, kok masih tidak dapat ampunan? Ini kebangetan. Makanya Rasulullah itu pernah waktu naik mimbar mau pidato khutbah Jumat, tahu-tahu ngomong amin, bingung. Ya Rasulullah ini tahu-tahu ngomong amin, tidak ada yang doa. Setelah selesai khutbah, Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi bilang amin? Rasul mengatakan, barusan aku mendengar Jibril berdoa. Tambah bingung sahabat, ini yang doa Jibril yang namanya Rasulullah, kira-kira apa doanya? Kemudian Rasul ditanya, apa doanya? Ada tiga di antaranya. Man adroka Ramadan walan yukfarlah mata'adallah. Semoga semakin jauh orang yang sudah dikasih kesehatan, dikasih iman, masuk bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan, kata Rasulullah. Katanya malaikat Jibril, semoga orang ini dijauhkan dari Allah. Kata Rasulullah, amin. Kebangetan ini, amin. Kurang apa Ramadan ini? Kurangkah ampunan Allah diguyur di bulan yang mulia ini? Kok sampai kita tidak dapat, ini kebangetan. Nah, ada satu hadis yang hadis ini mengungkap kemuliaan dan kebesaran bulan Ramadan. Di mana yang diantaranya Rasul mengatakan, "Qutiyat ummati khamsun la yuqahuna nabiyyun qabli." Di bulan Ramadan Allah berikan kepada umatku 5 pemberian yang tak pernah diberikan kepada nabi dan rasul manapun, hanya aku dan umatku. Apa 5 hal itu? Yang pertama, ini yang pertama ini. Awaluha, dari 5 hal tersebut, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min Ramadan nadallahu ila ibadihi faman nadara ilaihi lam yu'adzibhu ahadan. Kalau sudah masuk tanggal 1 Ramadan, Allah pandang kepada hambanya dengan pandangan rahmat.
pada dimana apabila hamba itu merindukan menyambut Ramadan dari hatinya bahagia untuk menggapai ampunan Allah, belum ibadah Allah pandang dengan pandangan rahmat, maka tidak akan disiksa untuk selama-lamanya. Kata ulama, ya Allah, Ramadan itu istimewa, belum puasa, belum terawih sudah dapat ampunan. Kapan masuknya awal Lailatul Qadar Ramadan? Pertama hari Ramadan. Ya nanti ini kalau jadi pahala Ramadan ini nanti iman. Betul katanya Pak Gumilang, bukan buku berapa lagi, berapa jam lagi kalau jadi. Tapi insya Allah Muhammadiyah sudah menentukan bahwa malam ini terawih, malam ini satu Ramadan. Itu Muhammadiyah. Kalau NU menanti rukyah, dan Rasulullah mengatakan sumu di rukyati, puasalah ketika kau memandang hilal, maka tidak bisa dipastikan kecuali dengan rukyah. Maka orang-orang yang nunggu kalau begitu malam ini memang betul-betul di rukyah atau dipandang ada hilal, baru masuk Ramadan. Itu kalau Muhammadiyah, kalau NU. Kalau Islam KTP, malam ini lebaran. Jadi coba bayangin, siapa yang gak kepingin kedatangan Ramadan? Mau belum puasa, belum ngaji, belum tadarus, belum apa-apa, masih ada maghrib aja sudah Allah pandang kepada hambanya. Terus yang Allah pandang yang gak akan disiksa ini hati siapa? Hati orang-orang yang rindu dengan Ramadan. Orang itu kalau ada rinduan dengan Ramadan, kayak menanti Ramadan ini, nanti-nanti itu pasti orang beriman, pasti orang beriman. Tapi kalau orang ketakutan sama Ramadan, hati-hati. Ketakutan sama Ramadan, aduh, meskipun sudah gak bisa rokok pagi, gak pagi-pagi gak bisa rokok. Ini kan yang ditakutin sama bapak, ini masalahnya gak makan gak apa-apa, asal gak bisa jalan merokok tuh. Nah, malam ini kalau jadi kita akan dipandang, dan siapa yang dipandang dan tidak akan mendapatkan rahmat Allah dan tidak akan mendapat siksanya, mereka orang yang rindu bahagia menyambut malam-malam mulia dan hari-hari mulia, yaitu rindu dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi kalau kita sekarang lagi menanti, ya Allah, kapan Ramadan, ya Allah. Kita kadang-kadang enggak nunggu Allah. Ini Muhammadiyah kan hari ini kita menutupkan wajah yang bisa seperti kalau bisa diundur. Nah ini kalau dalam hati enggak ada kerinduan, enggak akan dapat pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewanya bulan Ramadan belum ibadah sudah dipandang dengan rahmat Allah. Yang pertama, yang kedua kalau sudah puasa besok, malam ini dipandang, malam ini dipandang, besok puasa. Kalau udah puasa, zuhur, asar itu berat-berat melawan puasa. Kata Rasulullah, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa hina yusur ketika di waktu siang dan sore, hatiap endallahi min rehel misik, dicintai oleh Allah lebih wangi di pandangan Allah daripada bau minyak misik, minyak yang paling mahal ketika itu. Ini permisalan waktu itu, permisalan paling mahal minyak itu misik. Misik itu adalah minyak yang hasilnya dari darah seperti kijang. Ini yang TNT yang biasa dihutang kalau nemuin ada kayak kijang atau apa gitu, dia itu kalau lari-lari geser-geser tidak membentuk darah, dan darah itu lama-lama putus nanti. Itu kalau diambil di belah baunya, wah mahal itu namanya minyak misik, mahal harganya. Nah minyak itu wangi, tapi bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya kalau Anda puasa, jangan enggak pede. Jangan enggak pede, bau mulut Anda ketika enggak puasa ini
karena menahan makan dan minuman dicintai oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita harus jam 1, jam 2 ngomong-ngomong gak pede, ditutupin gitu ya. Kenapa? Bau mulut. Kalau bau mulutnya gara-gara gak puasa itu ibadah, kalau gara-gara gak sikatan itu memang penyakit. Makanya kita teman-teman kalau sudah punya, sudah memang baunya gak enak, ya gak apa, kita tahan. Tapi ini di sisi Allah lebih baik daripada bau mulut. Ulama mengatakan, subhanallah, jangan ngajinya ketika jam 3 itu, jangan lagi ngaji, jangan lagi hadir majelis taklim, jangan lagi sholat jamaah di masjid. Bau mulutnya dicintai orang. Coba bayangkan kalau ngajinya, coba bayangkan gimana kalau sedekahnya. Lemak bau mulutnya gak enak aja mesti dicintai oleh Allah karena sebab puasa, apalagi ngajinya, apalagi yang lain daripada bentuk ibadah. Masya Allah. Makanya kalau Ramadan itu jangan gak pede dengan bau mulut, malah justru kalau pede lebih wangi dari parfum paling mahal. Kalau sudah jam 3 sore, kalau assalamualaikum sama teman, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau baik protes bilang ini lebih mahal dari misi. Yang kedua, yang ketiga, inna malaikata astaghfir lahu ikul nilai latin wanaha. Sesungguhnya malaikat begitu nanti sebentar lagi ini kalau masuk Ramadan, ada malaikat yang tugasnya mintakan ampun sama Allah sampai lebaran. Jadi tiap detik ada orang yang, setiap orang, ya Allah ampun ya jamaah, ya Allah ampun ya jamaah, ya Allah ampun ya jamaah. Malaikat kerjanya seperti itu. Pak Brigjen juga begitu. Ya Allah ampun ya jamaah, ya Allah ampun ya jamaah. Mulai satu Ramadan sampai lebaran, gak siang gak malam. Makanya orang-orang dulu itu kalau mau kehilangan Ramadan itu nangis. Kenapa? Berhenti malaikat istighfarnya. Sekarang ini kita lagi diistighfarin malaikat di tempat ini nih, kita bersolawat dan berhajat, ini malaikat istighfar, tapi keluar berhenti. Tapi kalau Ramadan ya 24 jam malaikat istighfar. Makanya orang-orang dulu itu kalau sudah kehilangan Ramadan nangis, ya Allah, sebentar lagi loh. Gak boleh, dosa besar orang yang kepingin cepat selesai Ramadan. Dalam kitab kelima mudhanabi, dalam kitab dosa besar itu mengatakan termasuk dosa besar taman nizawa di Ramadan, berdosa orang yang pengen cepat-cepat hilang Ramadan. Jadi orang yang pengen cepat lebaran itu dosa, tapi orang yang pengen cepat THR itu pahala. Pengen THR-nya gak apa-apa, jangan pengen lebarannya dulu. Makanya saya usul kalau bisa THR satu Ramadan aja. Jadi malaikat istighfar gak berhenti. Lah kalau malaikat itu istighfar gak berhenti, kan kita senang hadirin. Tidurnya ibadah, semua ibadah, apa malaikat itu terus, ya Allah ampun ya Allah ampun ya Allah. Satu persatu jumlahnya malaikat lebih banyak dari manusia, bahkan jangan lagi manusia, jumlahnya malaikat lebih banyak dari rambutnya manusia. Malaikat segitu banyaknya itu turun nanti di malam namanya Lailatul Qadar. Bayangin malam itu. Dan dipimpin langsung oleh siapa? Malaikat Jibril. Pemimpinnya malaikat Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu wa ruh, turun para malaikat dan ruh malaikat Jibril. Pemimpin para malaikat turun di malam Lailatul Qadar. Maka kalau di malam itu kita ibadah, khairun min alfi syahr, pahalanya seperti ibadah ribuan bulan. Ribuan bulan itu bisa jadi 1000, 2000, 3000, gak tahu sudah banyaknya pahalanya. Maka sebanyak itu malaikat, mereka menyambut orang yang beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Masya Allah. Ada yang tanya sama saya, hadir malaikat Jibril turun ya, saya gak ketemu.
saya bilang kalau malaikat Jibril nggak ketemu memang akan repot. Malaikat Israfil yang agak gampang. Tidak menyakut nyawa selesai. Ya. Maka itu malaikat turun. Istighfar tidak berhenti, ya Allah, istighfar tidak berhenti. Kemudian malaikat turun bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, lebih banyak dari jumlahnya dedaunan dan kerikil, meramaikan bumi ini. Pahala kita berlimpah ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Tak tahu, yang penting bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai esok. Makanya ada satu kiai orang Madura. Dia itu di pasar keluaran. Dan yang punya toko ini orang non-muslim, orang Cina non-muslim. Lihat dagangannya laris, ngomong gini, ya, tolong sampaikan yang ini. Kalau bisa, Ramadan diperpanjang sebulan lagi. Kenapa dagangan Soekarno laris, nangis? Kata kiainya, perpanjang dengkul mua. Loh kenapa? Ya misalkan gak ikut puasa, cuma ikut makan, cuma ikut dapat untung. Dan kita ini masuk ke dalam diperpanjang, diurus, kebukaan kemarin sekarang. Makanya sampai orang non-muslim dapat keberkahan bulan Ramadan. Kenapa? Makmur. Tapi kita jangan sampai tergiur. Sampai akhirnya kerja, gak terawih. Pagi kerja, malam gak capek, maghrib istirahat, gak terawih. Imanan wah bisa tanggutir Allah matakot dan menghindar di dalam wilayah pada siapa yang istiqomah terawih di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya sekarang dan yang akan datang. Terus terawihnya berapa? 8 atau 20? Kalau menurut saya 20 lebih baik, tapi 8 tidak masalah, 2 juga tidak masalah, yang penting terawih. Kenapa pilih 20 beda? Saya menurut saya riwayat yang kuat itu, tapi juga saya tidak pernah meremehkan yang 8. Kalau teman saya bilang gini, ini itu terawih 8 buat orang-orang yang malas. Kalau yang ahli ibadah 20, yang ngomong seperti itu, seru ke sini, saya ajak. Saya itu pernah hadirin punya pengalaman, dan sampai saya kasih tahu pengalaman saya ini ilmu yang berharga. Nanti sampai tahu berharga ilmu. Saya itu pernah nungguin satu ustaz namanya Ustaz Sofyan. Rumahnya itu pandan, batu sih. Punya pondok tahfidz Quran. Terawihnya itu jam 9, pondok saya terawih jam 8, nyampe jam 9 Quran itu sudah selesai, 20 rakaat. Jam 8 sampai jam 9 Quran 10. Saya selesai terawih naik motor ke pondok itu karena saya gak perlu sama ustaz. Pas ustaznya itu lagi siap-siap mau terawih jam 9. Ustaz saya gak perlu sedikit, maaf Habib, saya mau terawih gimana? Sekarang apa nanti setelah terawih? Saya tanya, terawih 8 apa 20? 8. Saya baru 20. Ini cuma 8. Saya terawih kaki gak apa-apa. Saya terawih sholat isya, subhanallah. 8 rakaat itu 10 juz. Satu rokaat bisa jus lebih. Dengkul gua ini saya sebenarnya mau mengundurkan diri, cuma kan gak enak. Dan jamal, gak kuat kan. Akhirnya ya terpaksa saya. Tahu gak sampai jam berapa, pasti nanti gak malam. Itu begitu selesai terawih dapat ya Allah 8. Pernah dia bilang 20 ngomong yang 8 malas saya sudah terawih. Alat jadi kandang saya sudah setahu jangan pernah ke sana. Saya ditanya sama gimana dia terawih di sini pertama dan terakhir. Begitu saya selesai terawih saya baca doa ustaz itu datang ke saya hadir. Iya. Tadi ada peluang yang mau sampaikan lupa.
Terawihnya itu 3 kali sekali khatam. Kalau nggak ada yang ngomong dari tadi. Masya Allah. Iya, mau terawih 8 ngomong, mau terawih 20 silahkan. Tidak masalah yang penting terawih. Paling sedikitnya sholat terawih itu 2. Tapi paling minim untuk mendapat kesempurnaan adalah 8, bisa 20, ya alhamdulillah. Maka istighfar malaikat berarti, dan ini bilang Masya Allah, kita harus makmur dan dengan ibadah. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman kepada malaikat, kepada surga, ya jannati ya surga, ista'idhi wa tazayyani siap-siap dan biaslah dirimu. Kenapa? Ini bulan kalau sampai ada yang meninggal aku panggil, maka dia adalah calon penghuni. Semoga kita meninggalnya berapa mabok. Ada yang kenapa mabok ini? Ramadan 60 tahun lagi insya Allah. Pokoknya meninggal masuk bulan Ramadan. Jadi adik ini termasuk adik yang menunjukkan keutamaan orang yang meninggal bulan Ramadan. Jadi orang kalau meninggal bulan Ramadan insya Allah kalau dia ahli ibadah maka surga dipersiapkan oleh Allah untuk berkahnya pas puasa meninggal dunia. Itu dulu itu memang orang kalau Ramadan itu makan sedikit, semua sedikit, bahkan di antara mereka yang sampai sakit dan meninggal. Makanya Ramadan itu disediakan surga untuk orang-orang yang sampai. Kalau sekarang kan enggak ada. Buktinya Ramadan masuk lebaran atau gemuk-gemuk. Makanya kalau mau tahu siapa yang diterima puasanya dan tidak, lihat aja kalau lebaran. Kalau timbangannya naik, Ramadan tidak diterima. Ya. Biasanya sarapan jam 8, makan siang jam 12, kemudian malam jam 8 makan. Tapi kalau sudah Ramadan, sahur makan, kemudian maghrib makan, habis terawih makan lagi. Berarti ini makan cuma dipindah aja waktunya. Kan mestinya harus berkurang makannya. Ya memang harus kurus, Ramadan itu harus kurus sebagai bukti bahwa kita mengurangi makan, merasakan bagaimana laparnya, dahaganya orang-orang yang mendapatkan ujian, ekonomi, saudara kita yang lagi perang, saudara kita yang lagi kena ujian, makannya sangat baik. Kita ini diajarkan untuk seperti itu, oh jadi tidak. Ini tidak, tambah Ramadan makannya tambah enak. Akhirnya apa? Akhirnya ibadahnya kurang kualitasnya. Kalau mau lebaran baju baru, nggak apa-apa sunnah. Cuma kalau makan-makanan di bulan Ramadan itu jangan yang terlalu bergeliman. Kalau bergeliman ini enggak rasa mujahadahnya. Perang dengan hawa nafsunya. Kan orang puasa itu kan intinya perang hawa nafsu. Biasa makan enak, biasa bisa punya uang buat jajan lah kita. Jalan ada warung pakai tabir tutup lagi. Ya Allah, uang ada. Jam 1:30. Rujuk-rujuk belum, kalau ini gak kayak tau. Astagfirullahaladzim, haram, dosa, puasa, gak boleh. Punya uang, punya kesempatan, tapi dia tahan hawa nafsunya. Ini Ramadan. Ini namanya puasa. Bukan cuma nahan lapar, nahan enggak. Nahan hawa nafsu, itulah yang terpenting di bulan Ramadan. Terakhir, kalau apabila akhir Wa'idakana akhir layla min Ramadan. Kalau sudah masuk hari terakhir. Hari terakhir itu apa? Malam terakhir. Berarti waktu sahur terakhir. Waktu sahur terakhir itu Allah berfirman kepada malaikat. Ya malaikat, hamba-hambaku capek. Dia selama sebulan ini puasa, nahan lapar, nahan makan. Inilah dosa-dosanya, aku ampuni dosa-dosanya. Ya Rob, apakah itu Lailatul Qadar? Lain lagi, Lailatul Qadar lain lagi. Tapi ini adalah apa yang kuberikan kepada seseorang hamba yang puasa sebagaimana juragan yang memberikan gaji kepada pekerjaan yang ketika selesai melakukan pekerjaan.
awalan taro ina lombal ida faro kumbin amal ini kufu ujurahu. Kau gak lihat sama kuli pekerja yang kalau mereka selesai kerjanya mereka dikasih uangnya. Begitu pula aku ketika selesai puasanya aku beri ampunan semua mereka. Ya Allah, malam pertama belum puasa diampuni, malam terakhir diampuni, tiap detiknya diistighfari. Terus yang gak kepingin Ramadan ini siapa? Makanya orang dulu itu nanti-nanti Ramadan 5 bulan kapan Ramadan, kapan itu? Satu hitung kurang sejarah dari bulan sekian hari. Jadi saya perkirakan orang dulu menunggu Ramadan itu kayak kita menunggu waktu nikah. Kita kan kalau mau nikah 2 bulan lagi dihitung per hari, kurang 200 hari, kurang 100 hari, kurang 50 hari. Itu kalau mau nikah. Orang dulu pikirannya gak nikah, pikirannya itu dalam angkutan Allah. Ramadan yang dinanti-nanti. Masya Allah. Makanya orang dulu kalau sudah Ramadan, waktu 24 jam kurang. Kenapa? Ingin ibadah. Mereka itu kurang sampai pernah ulama itu ngomong kepada santrinya, kalau waktu itu bisa dijual belikan, saya beli waktu kalian semua, saya ambil buat ibadah di bulan Ramadan. Nah itu orang dulu itu kehabisan waktu untuk ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita malah kelebihan waktu, makanya sampai ada ngabuburit itu kan kelebihan waktu. Kapan cari mandi, jam 4 sore, ngabuburit jalan muter-muter. Dari sinetron, buang-buang waktu. Orang ini mau ibadah Ramadan ini malah gak kabuburit. Katanya mau cuci mata, malah kotor matanya. Jalan-jalan di tempat itu lagi perempuan campur, gak kabur, ya Allah. Dan yang seperti ini mestinya kita jadikan waktu untuk ibadah, malah kita pakai untuk yang kurang apa. Makanya sebaik-baiknya amalan apa untuk bulan Ramadan? Haji Qurban. Haji Qurban. Sekarang ini semuanya apa saya beli untuk repot? Handphone-nya ada Qurannya 30 juz. Tinggal kita ngaji pelan-pelan, satu duduk sebentar ngaji satu lembar. Satu lembar ganti, taruh. Nanti satu jam lagi, nanti berganti. Itu lumayan. Bisa satu, hari, bisa satu juz. Hatam Quran satu bulan. Gak terasa duduk daripada WA. Makanya tanda-tanda ditolaknya amal ibadah seseorang bulan Ramadan apabila WA-nya oleng. Kalau jangan oleng itu tanda-tanda diterima. Jadi pakai handphone. Tapi gimana hukumnya? Apa namanya handphone dan ada Al-Quran ini masuk ke kamar mandi? Kalau pas Al-Qurannya nyala, gak boleh. Ini Quran, biar dapat Quran kemudian masuk masjid, kemudian masuk apa, kamar mandi dalam. Tapi kalau udah dimatiin gini, ya gak apa-apa. Lu itu kan di dalamnya ada Quran, ya kan gak ketutup. Nah kalau begitu kan, kalau apabila selama ada aplikasi Quran gak boleh masuk, orang berpendapat seperti itu kan kasihan yang hafal Quran. Kalau mau mandi kan terlalu di luar kan. Ngaji, kita kan ngaji gak lancar ya. Tapi ceritanya waktu saya khutbah Jumat tadi Imam Abu Hanifah itu tiap hari 6 kali hatam Qur'an. Imam Syafi'i 4 kali hatam Qur'an. Hatam Qur'an dia bilang ada yang waktu siang sehari sekali, waktu malam sehari sekali. Jadi 2 kali ada 4 kali. Tapi minimal males-malesnya ulama itu 3 hari sekarang dihatamkan. Satu hari ini 10 juz. Itu orang-orang sudah berkata, kita harus gak mungkin lagi. Kalau seperti itu kita juga tanya, ada yang terjadi, harus tugas, harus semangat. Terus gimana? Sudah, bawa Quran kecil. Kalau memang gak ada HP yang ada aplikasinya, takut mata, bawa Quran kecil atau bawa Quran. Kemana pun tinggal tutup nanggur baca Quran. Kalau saya dulu itu ngajinya di HP. Ada satu negeri namanya Habramu. Kalau sudah bulan Ramadan, sopir taksi itu nunggu pelanggan itu ngaji. Saat daerah taksi semua juga yang juga pokok tidak ada intinya pelanggan sepi terus main handphone nggak ada semuanya Quran. Karena bulan Ramadan, satu Ramadan dan jadi unsi lagi itu
turunnya Quran di bulan Ramadan. Makanya ngaji sedikit-sedikit aja, satu lembar aja berhenti, satu lembar berhenti. Karena kita ini kan bukan orang-orang soleh yang ahli Quran, kalau baca Quran nggak bisa berhenti, kalau kita malah gampang berhenti. Kadang-kadang apalagi jam 4:30 nunggu maghrib itu ngaji, lihat Quran sama lihat jam, lebih banyak lihat jam. Jadi yang penting Quran kemana pun di bawah ngaji minimal akan sekali, minimal berarti sekali cuma satu jus itu 10 lembar. 10 lembar kalau kita bagi mulai pagi 24 jam, Allah tidak, walaupun ngajinya pelan-pelan insya Allah nutup. Sebentar duduk ngaji, kita taruh lagi, nunggu lagi, ngaji lagi, nutup. Anak-anak pondok saya jadi jus. Ya, itu sebuah kehatam, di pondok itu sebuah kehatam. Karena saya itu ngaji 3 jus, bisa. Nah, kita masak sehari 1 jus gak bisa, bisa dengan kegiatan dan lain. Ini bulan Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Hanya saya ingatkan, kalau ngaji Quran, khususnya di bulan Ramadan, jangan pernah membalik-balik Quran dengan mudah. Kenapa, Habib? Ulama mengatakan tidak boleh, karena Quran ini murni suci, tidak boleh dikasih mudah. Sudah itu mudah ini bukan najis, tapi menjijikkan. Bukan cuma begitu aja, lo coba dipilih kita dikasih mudah. Mudah-mudah. Pertama urisi, pipimu urisi, kenapa kok agak urisi? Makanya sebagai ulama mengatakan haram, tidak boleh membalik-balik Al-Quran dengan mudah. Itu tidak boleh, ya, pelan-pelan tidak apa-apa, harus pakai ini. Kalau pakai air juga tidak apa-apa. Quran tetapkan di atas, mulia dan bersihkan, wangikan Al-Quran. Insya Allah, di bulan Ramadan kita mendapat ampunan Allah. Amin. Ini yang berkata.